Apel kebangsaan yang digelar di halaman Mapolres Batubara, Sumatera Utara, dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara, AKBP Ikwan Lubis sebagai inspektur upacara. Kapolres Batubara juga menyematkan pita kebangsaan merah putih kepada perwakilan dari aparat keamanan dan organisasi kepemudaan. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Ikwan Lubis menyatakan, semua harus bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dan seluruh elemen harus solid menjaga Kamtibmas, khususnya di Batubara, untuk tetap kondusif jelang pilkada serentak. Polres Batubara telah menyiapkan 108 personil yang akan dikirim ke Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai. Kapolres juga mengharapkan pada pelaksanaan pilkada serentak tetap aman dan lancar, meskipun Kabupaten Batubara tidak melaksanakan pilkada. Maksud dari kegiatan tadi yang baru kita laksanakan, yaitu kita mengadakan apel bersama TNI Polri dan Pemda dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian tokoh-tokoh ulama ya, yang ada di wilayah Kabupaten Batubara. Ini kita laksanakan karena ini juga menjelang pilkada yang akan dilaksanakan lebih kurang 2 minggu lagi tanggal 9 Desember. Walaupun tidak ada di wilayah Batubara, tapi kita personil kita membantu pilkada di wilayah Asahan dan Tanjung Balai. Ada berapa jumlah personil yang akan kita perbantukan untuk pengamanan pilkada ke luar daerah, Pak? Pilkada nanti kita akan BKO-kan 108 personil ke wilayah Asahan dan Tanjung Balai. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sole Pelka melaporkan.